Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh G. Said bin Ki Almiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa li walideh wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila an qal. Masih dalam pembahasan jaiz, sifat perbuatan bagi Allah. Sifat perbuatan bagi Allah atau disebut oleh Kiai Said dengan jaiz fi'il atau sifat perbuatan Allah. Ada dua, yaitu yang pertama, Allah tidak wajib menciptakan sesuatu apapun. Allah tidak wajib menciptakan sesuatu apapun. Apa saja yang diciptakan oleh Allah itu hukumnya Allah boleh-boleh saja menciptakan yang seperti itu. Keyakinan ini tidak dimiliki oleh orang Yahudi. Hati-hati nih. Kenapa? Orang Yahudi
hanya mau menerima nabi yang dari Bani Israel, tidak mau terima nabi yang enggak dari Bani Israel. Berarti dia enggak ngerti jaiz. Allah itu bebas menjadikan utusannya dari bangsa apa saja, terserah Allah. Mau dari bangsa Arab, mau dari Israel, mau dari yang bukan Israel, itu haknya Allah. Allah bebas menjadikan siapapun menjadi utusannya. Orang Israel enggak ngerti sifat ini nih. Dia ngertinya, pokoknya kalau saya mau terima nabi yang dari Bani Israel. Karena orang Israel hanya nabinya dari Bani Israel. Kalau enggak, ya enggak bisa. Jadi kalau ada nabi dari bangsa dari orang Arab, ada jadi nabi, kata dia, ya sudah itu khusus untuk orang Arab, jangan untuk kami orang Bani Israel. Ini diantaranya orang-orang yang tidak mengerti perkara jaiz. Terus siapa lagi? Orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu harus menjadikan kebaikan. Pokoknya kalau Allah itu enggak boleh bikin yang jelek, jelek, harus bikinnya yang baik, baik. Berarti di dunia ini harusnya yang enggak ada kejelekan dong. Karena Allah itu harus bikinnya yang baik, baik. Tapi ternyata kejelekan banyak terjadi. Oh, itu bukan bikinannya Allah. Wah, berat ini berarti. Kalau ada di dunia ini yang bukan bikinannya Allah, terus bikinan siapa? Eh? Alam ini Tuhannya siapa? Berarti yang bikin siapa semuanya? Baik dan buruk yang bikin siapa? Berarti Allah tidak harus hanya bikin kebaikan. Allah itu bikin buruk ya boleh, bikin baik ya boleh. Itu hak prerogatif Allah. Allah boleh memberikan hidayah kepada hamba yang dipilih. Allah boleh pula tidak memberikan hidayah kepada orang yang dipilih. Kan? Innallaha yahdi may yasha. Allah itu memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Kalau Allah enggak menghendaki kebaikan bagaimana? Ya enggak dikasih. Memilih Allah sendiri kebaikan itu. Kecuali kebaikannya milik kita. Kemudian diambil oleh Allah kebaikan itu. Nah, itu baru Allah dolim. Allah yang punya kebaikan. Maka siapapun yang menerima kebaikan itu atas pilihannya sendiri. Ya, jadi yang pertama yang harus kita imani, Allah tidak wajib menjadikan segala sesuatu. Yang kedua, Allah tidak mengambil keuntungan. Allah menciptakan apapun itu Allah tidak mengambil keuntungan. Allah menciptakan api, Allah tidak mengambil keuntungan menggunakannya untuk membakar sesuatu, enggak. Oh, Allah itu kalau mau membakar pakainya api, berarti Allah mendapat keuntungan dari adanya api. Oh, Allah kalau mau menyuburkan tanah pakainya air, maka Allah turunkan air, nanti baru tanah-tanah menjadi subur, berarti Allah mendapat keuntungan dari air. Adanya hujan itu membantu Allah untuk menciptakan sesuatu. Ini berarti Allah mengambil keuntungan. Ini banyak sekali orang yang salah paham tentang sifat ini. Jadi, apapun yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada satu keuntungan pun yang kembali kepada dirinya Allah. Apapun yang Allah ciptakan itu keuntungan dan kerugiannya kembali kepada makhluk. Jadi dalam sebuah ciptaan itu ya ada perbuatan yang punya tujuan, ada perbuatan yang sia-sia, ada perbuatan yang mengandung hikmah.
Nah, perbuatan Allah ini perbuatan yang mengandung hikmah. Artinya hikmah itu sesuatu yang di dalamnya tidak mempunyai satu tujuan tertentu, tapi di dalam perbuatannya mengandung dua perkara, ada keuntungan dan ada kerugian. Allah bikin hujan ngapain sih? Oh, mau ngasih untung sama petani agar petani pada seneng. Allah menurunkan hujan, nyatanya tukang es pada sedih. Jadi tujuannya apa sebenarnya? Mau menyedihkan tukang es atau mau menyenangkan petani? Itu namanya hikmah. Satu kejadian di dalamnya membawa keuntungan dan kerugian. Itu namanya hikmah. Dan perbuatan hikmah itu ya adanya hanya pada Allah. Selainnya Allah perbuatannya pasti punya tujuan. Kenapa punya tujuan? Karena mengharapkan keuntungan. Setiap orang yang punya tujuan pasti di dalamnya ada keuntungan yang mau diambil. Kamu punya tujuan makan, maka pengen mendapatkan kenyang. Kamu punya tujuan belajar, pengen dapat ilmu. Kamu pengen punya tujuan kawin, pengen dapat anak apa enak? Enak. Pasti punya tujuan. Perbuatan Allah tidak demikian. Jangan kita samakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Nah, terus yang ketiga, ini masuk dalam jaiz. Udah belum kemarin? Udah. Jaiz yang ketiga yaitu yajibu alla ta'thira li syai'in minal mumkinati bi tab'ihi. Wajib setiap perkara yang muncul di jagat ini, maka mereka tidak mempunyai hasil dari perbuatannya. Makhluk alam semesta ini semua diciptakan oleh Allah. Maka apapun yang diperbuat oleh makhluk di alam semesta ini, maka tidak ada yang bisa menghasilkan sesuatu dari tabiat dirinya. Kita sering ngomong ada orang punya tabiat, atau bahasa sini apa lainnya tabiat itu? Kata gantinya tabiat apa? Kebiasaan. Apa? Watak. Atau itulah pokoknya lah. Ini orang wataknya keras. Ini orang wataknya pemalu. Ini orang wataknya pemberani. Ini ada namanya tabiat atau watak atau apa namanya? Adat apalagi. Maka setiap yang kita nilai, kita kira, kita anggap sesuatu itu punya tabiat, maka tabiatnya itu tidak bisa menghasilkan apapun dari dirinya sendiri. Seperti kita anggap api bisa membakar. Oh, memang wataknya api itu memanaskan. Memang api itu udah dari sononya, dia wataknya memanaskan. Pisau yang tajam itu ya udah dari sononya, memang wataknya itu ya memotong sesuatu. Air itu ya udah dari sononya, kalau turun ke tanah ya basah. Tanah-tanah ya jadi subur, udah dari sononya begitu. Dianggap bahwa air itu bisa menyuburkan dengan tabiatnya, dengan wataknya sendiri. Api bisa membakar dengan wataknya sendiri. Pisau bisa memotong dengan wataknya sendiri. Ini banyak anggapan di alam semesta, banyak anggapan orang-orang
bahwa semua yang muncul di jagat ini ada yang mempunyai hasil dari tabiatnya sendiri-sendiri. Hingga kalau kita meyakini keyakinan yang seperti ini, artinya banyak yang muncul tanpa diciptakan oleh Allah, tapi muncul dari tabiatnya alam itu sendiri. Nanti ada apa, hewan saling membunuh sendiri. Kenapa? Macan itu memang wataknya itu ya jahat. Kalau ada hewan lain ya dimakan, memang itu sudah wataknya macan begitu. Ular, semua hewan-hewan punya watak masing-masing. Ini wataknya mereka itu tidak bisa menghasilkan apapun sendiri, nggak bisa. Jangan kita salah anggap, jangan kita tertipu pada apa yang kita lihat di dalam hukum kebiasaan. Jadi kita dalam hukum adat, hukum kebiasaan, kita biasa menjumpai yang seperti itu. Sehari-hari kita ya begitu. Itu sudah kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita mau kembali kepada makna tauhid, kepada makna mengesakan Allah, maka kita harus melihat bahwa pencipta itu harus tunggal. Pencipta itu harus satu. Tidak boleh pencipta itu ada dua, enggak boleh. Dan enggak mungkin kalau pencipta itu ada dua. Sudah kita bahas yang lalu, pencipta harus satu. Kenapa? Kalau pencipta itu ada dua, maka alam ini tidak akan bisa diciptakan. Sudah kita bahas waktu pembahasan sifat wahdaniyah, bahwa Allah wajib esa. Tuhan pencipta alam ini harus esa. Kalau Tuhan tidak esa, kemudian yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi dua Tuhan itu saling membantu atau saling bermusuhan. Ya, Tuhan kok ada dua? Ini kemungkinannya dua Tuhan ini akan saling membantu atau saling bermusuhan. Kalau saling membantu bagaimana? Masa Tuhan bantu membantu? Ini namanya bukan Tuhan, berarti lemah kalau begitu. Seseorang yang pekerjaannya dibantu oleh yang lain, tandanya apa dia? Lemah apa kuasa? Kalau Tuhan kok pekerjaannya dibantu oleh yang lain, namanya apa? Lemah. Maka mustahil Tuhan itu lemah. Mustahil ada yang lain yang bisa membantu Allah. Kalau Allah kok dibantu oleh yang lain dalam perbuatannya, maka tandanya Allah itu lemah. Nah, kalau ada Tuhan kok dua saling bermusuhan bagaimana? Oh, kalau dua bermusuhan ya malah ramai lagi. Bisa ribet. Nah, alam ini jelas enggak akan muncul. Yang satu mau bikin lampu menyala, yang satu mau bikin lampunya mati. Jadinya apa? Satu mau bikin kamu hidup, satu mau bikin kamu mati. Jadinya apa? Setengah hidup, setengah mati gitu. Jadi ketika alam ini kita lihat muncul dan semua keadaannya tertata, semua keadaannya teratur, semua keadaannya tidak saling bertabrakan, semua keadaannya kita melihat dari pagi berpindah ke sore, sore berpindah ke malam, hanya dengan satu pengaturan, enggak mungkin diatur oleh dua pencipta. Yang mengatur pasti satu pencipta. Nah, maka semua yang diciptakannya, semua yang ada di alam ini, tidak mungkin ada yang punya sifat bawaan, enggak ada. Kalau ada yang punya sifat bawaan, yang biasa kita kenal dengan watak, namanya sifat bawaan, ini dari sononya begini nih, gitu. Maka sifat bawaan itu adalah sifat yang diciptakan oleh Allah, bukan sifat
yang muncul sendiri dari dirinya, bukan. Api itu bisa panas ya diciptakan oleh Allah. Macan itu bisa jahat ya diciptakan oleh Allah. Ular itu bisa jahat ya diciptakan oleh Allah. Tidak muncul dari dirinya sendiri. Maka sifat bawaan itu jangan dianggap bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri. Umpamanya macan itu jahat, lalu tiba-tiba macan itu makan orang, tapi tidak atas kehendaknya Allah, itu mustahil. Gitu. Nanti Allah kehilangan makhluknya nggak tahu dong. Ada macan jahat, ada makhluknya Allah satu dimakan, tapi bukan atas kehendaknya Allah. Nanti Allah kehilangan makhluk. Ini makhluk gua di mana satu? Wah, dimakan macan ya Allah. Waduh, ini macan makan. Jadi walaupun macan itu jahat, maka siapapun yang akan jadi mangsanya macan itu, maka itu atas kehendaknya Allah, bukan atas kejahatannya macan sendiri. Kemudian siapa saja bisa diterkam, enggak. Siapapun yang akan jadi jatah makannya si macan itu, Allah yang tentukan, Allah yang siapkan. Jangan dianggap macan itu dengan kejahatannya, dengan sifatnya yang seram, itu bisa menghasilkan sesuatu tanpa izin Allah, enggak ada. Ini kita harus ingat, ini ada sifat jaiz namanya. Jadi Allah itu menciptakan manusia, menciptakan makhluk, dan masing-masing ada yang diberikan watak, diberikan sifat bawaan. Makanya orang kalau kenal macan, macan siapa? Wah, raja hutan, binatang buas. Ini sudah dikenal sebagai wataknya. Lah, binatang buas yang dikenal pada macan itu tidak bisa menghasilkan apapun dari dirinya sendiri. Ketika dia nanti mau makan sesuatu, mau menjahati sesuatu, maka itu pasti atas kehendaknya Allah. Begitupun semua yang lainnya. Ini kita ambil satu gambaran ini untuk kita gambarkan pada semua watak di dunia. Api ya begitu. Api itu panas bisa membakar, tapi enggak bisa membakar kalau enggak ada izinnya Allah. Nabi Ibrahim, Namrud pengen membakar Nabi Ibrahim. Sudah disiapkan api yang begitu besar. Ketika anak Nabi Ibrahim dilemparkan, Nabi Ibrahim malah kedinginan. Ini coba dipikir nih. Kayu bakar yang dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim itu kayunya hangus. Nabi Ibrahim di tengah api kedinginan. Jadi saya tanya sekarang, statusnya api waktu itu panas apa dingin? Statusnya api pada masa Nabi Ibrahim dilempar, itu statusnya api dingin apa panas? Dingin. Tapi kayu bakar terbakar. Tapi kayunya terbakar. Oh, apinya panas dingin gitu. Lah ya apinya dingin. Tapi kayunya terbakar. Jadi yang bakar kayu siapa itu? Api. Kan dingin apinya. Gimana itu? Jadi kamu jangan tertipu ini. Jadi api itu statusnya enggak bisa ngapa-ngapain, gitu loh. Jangan dianggap api itu bisa membakar dari dirinya sendiri. Kalau Allah tidak menjadikan sesuatu itu terbakar, maka api tidak akan bisa membakar apapun. Kalau Allah menghendaki kayu bakarnya terbakar, maka Allah akan jadikan kayu itu terbakar.
Allah kehendaki Nabi Ibrahim enggak terbakar, ya enggak terbakar. Wong api ini nurut sama maunya Allah. Api itu bukan punya mau sendiri, bukan. Jadi ketika api itu diletakkan di atas kayu bakar bersama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahimnya kedinginan, kayunya hangus terbakar. Jadi dua perkara ini enggak muncul dari api, tapi Allah yang menciptakannya. Kayunya dijadikan terbakar walaupun apinya dingin. Itu loh. Nabi Ibrahimnya dijadikan kedinginan walaupun di tengah-tengah bara api yang menghanguskan kayu bakar yang begitu banyak. Ini dua perkara yang harus kamu pisahkan. Jangan dianggap, oh api itu ya asli membakar sendiri. Cuma Nabi Ibrahim aja yang gak kebakar, yang lainnya terbakar. Jadi api itu terbakar atas maunya siapa? Ya maunya api sendiri. Nah, ini yang parah ini. Ini yang harus kita bersihkan dari hati kita. Jangan punya anggapan ada sesuatu yang bisa menghasilkan apapun dari tabiat dirinya sendiri. Nah, kalau kamu sudah ngaji ini, nanti akan bisa menjadi orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Kamu gak akan takut ketika ngadepin pistol. Kamu gak akan takut ketika ngadepin ancaman apapun. Diceritakan ada seorang raja mengancam seorang walinya Allah. Kata sang raja, kamu kalau tidak bisa menjawab pertanyaan saya, akan saya gantung. Kata penasehatnya, raja, bu ya jangan digantung, kasihan, dikasih hukuman yang lain saja. Ini dua orang lagi ngobrol masalah keputusan mau digantung atau tidak, walinya ketawa. Apa kata dia? Ini yang goblok ini kamu apa kamu katanya. Kok goblok? Kenapa saya goblok katanya? Kamu mau mempercepat ajal saya, kamu mau menunda ajal saya. Emang bisa? Ini orang-orang yang sudah, kamu ini enggak punya bekas apa-apa. Kamu mau ngomong sekarang kamu saya matiin. Emang bisa matiin saya sekarang kamu? Kalau enggak ada izin Allah gitu lah. Hingga kamu enggak akan pernah takut kepada apapun. Ketika di situ tidak ada izin ya Allah, tidak ada kehendaknya Allah, maka enggak akan terjadi seperti maunya siapapun, enggak akan terjadi enggak. Tapi kalau di situ ada izinnya Allah, walaupun enggak sengaja ya terjadi. Kenapa? Allah yang memaui, walaupun enggak ada manusia yang mauin, pasti terjadi. Karena yang terjadi itu harus selalu atas maunya Allah. Bukan maunya makhluk sendiri, bukan. Makhluk mah pinginnya macam-macam, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Tapi yang terjadi harus maunya Allah. Nabi Ismail udah disiapin apa? Pisau, udah diasah bolak-balik, sembelih dari depan enggak mempan, dibalik dari belakang enggak mempan. Dari samping enggak mempan. Ini bagaimana caranya nyembelihnya? Pisaunya dikira enggak tajam, dicoba ke yang lain 12. Hancur terpotong langsung. Dicoba ke Nabi Ismail lagi enggak mempan. Ini bagaimana ini? Jadi wataknya pisau itu ya enggak kerja sendiri enggak. Begitu loh. Kalau Allah enggak mengizinkan dia itu menghasilkan sesuatu yang enggak bisa hasil. Lah, sering orang menyangka ketika pisau itu memotong sesuatu itu hasil dari dirinya pisau. Allah enggak ikut serta mengerjakannya. Itu bukan kerjaannya Allah, dianggap begitu. Memotong itu kerjaannya pisau. Jadi Allah enggak ikut serta. Nanti membakar kerjanya api. Mengenyangkan kerjanya nasi, menyehatkan kerjanya obat. Kayak-kayak itu masing-masing punya kerja sendiri-sendiri. Padahal tidak demikian. Apa yang kamu lihat
ketika pisau itu memotong sesuatu, maka harus kamu yakini ketika sesuatu itu terbelah, maka Allah lah yang menjadikannya terbelah. Hanya kejadian itu bergandengan, bersamaan, gitu loh. Bersamaan pisaunya itu menggores, bersamaan sesuatu itu dibelah oleh Allah. Nah, kalau pisaunya digores tapi Allah tidak bikin terbelah, ya biar kamu bolak-balik goresnya ya enggak akan terbelah, begitu loh. Wong pisau itu aslinya enggak bisa bikin terbelah. Yang akan membuat terbelah adalah kerjanya Allah. Walaupun kamu ngerjain pisau bolak-balik ke badannya orang, enggak akan mempan kalau di situ enggak ada izin Allah. Allah enggak menghendaki orang itu sobek badannya. Allah tidak menghendaki orang itu terluka. Biar di pisau kayak apapun ya enggak akan terluka. Ini jangan kamu tertipu seakan-akan apa yang kamu lihat pisau itu menyobek itu betul-betul dari dirinya si pisau. Makanya kalau ada orang sudah ngaji ini, khususnya mak-mak, kalau di dapur sambil motong bawang itu tasbih terus, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Ini lihat fiilnya Allah, ditolong sama Allah. Kalau kita kan enggak, begitu bawangnya enggak terpotong, pisau disalahin, pisau sialan ini. Nah, nanti waktu terpotong, wah ini baru pisau nih, mantep nih. Allah kemana Allah? Nah, Allah kemana Allah? Tahu kemana dah. Ya, dianggap terpotong urusannya pisau. Allah enggak ikut serta di situ. Ya, ini kekeliruan. Ini mau kita luruskan. Jadi ada sifat jaiz di situ, ada sifat jaiz maf'ul. Namanya sifat jaiz maf'ul. Artinya makhluk yang diciptakan oleh Allah itu dia diberi watak oleh Allah, tapi wataknya tidak bisa menghasilkan sesuatu. Memang punya watak. Kalau kamu lihat macan, nah wataknya begitu macan itu, meraung, menakutkan. Tapi tidak menghasilkan apapun. Makanya ada kalau riwayat di dunia perwalian ini aneh-aneh lagi nanti. Ada orang yang apa kehilangan sesuatu, maka sesuatu itu harus dicari, penting bagi dia. Ketika dicari, maka dia dapat isyarah, oh sesuatu itu ada di satu tempat di atas gunung. Ketika dia ke sana, di gunung itu ada ular besar. Enggak jadi datang, dia pulang, oh, ada ular. Wong kamu baru sama ular aja takut. Lah kalau digigit gimana? Emang bisa gigit ularnya? Lah ular kan gigit memang, buas dia. Nah, ini menganggap bahwa kalau saya ke sana pasti digigit. Pasti digigit. Dia menganggap ular itu ya otomatis, gigitnya itu otomatis gitu loh. Karena wataknya ular begitu. Enggak mungkin ada ular kok enggak gigit. Ini kekeliruan. Gitu loh. Kalau orang yang kayak kita ya jangan sampai kita salah, paling tidaknya hati kita jangan salah meyakini gitu kan. Bahwa ular itu ketika menggigit seseorang itu atas maunya sendiri. Enggak. Ular itu kalau gigit orang ya atas maunya Allah. Kalau Allah enggak menghendaki digigit, ya enggak digigit, ya digelubet-gelubet kamu ya enggak akan digigit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an banyak sekali. Dalam hadis-hadisnya Rasulullah, hadis qudsi, Allah banyak berfirman. Di antaranya, wahai dunia, wahai alam semesta. Allah berfirman untuk alam semesta, untuk benda-benda yang ada di alam semesta. Kalau kamu melihat seorang hamba yang taat kepadaku, maka kamu layani dia. Tapi kalau kamu lihat orang itu tidak melayani aku, tapi melayani kamu, maka tinggalkan dia. Jangan kamu layani dia.
Jadi hewan-hewan yang buas, hewan itu kalau kelihatannya buas, ketika dia berdekatan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, dia enggak akan buas, enggak. Kitanya aja yang memang hatinya lagi rusak, hatinya lagi macam-macam dekat sama mereka yang maunya, wah makan nih, dimakan nih, dimakan nih. Itu melihat yang besar seperti itu kita harus bisa paham. Ya, jadi yang kecil-kecil yang biasa ada pada sekitaran kita juga kita harus kembalikan, ini tidak akan terjadi kalau enggak atas izinnya Allah. Jadi kamu jangan menganggap ini ya pasti begini, kalau kamu naik motor, motornya kamu selah, motornya kamu starter, ini ya pasti jalan. Kenapa? Memang sudah kerjanya begini. Nah Allah kemana? Tahu, nggak ada urusan sama Allah ini mah, loh. Nggak ada urusan sama Allah katanya. Lah yang urusan sama Allah apa? Oh itu langit, hujan, itu urusan sama Allah. Kalau urusan motor di starter, ini nggak urusan sama Allah. Jadi yang bikin siapa? Yang bikin ya ini. Nanti ada businya, ada pengapian, ada bensin, kumpul semua baru terjadi. Lah Allah ngapain? Enggak ikut serta, ini yang rusak. Tidak mungkin terjadi sesuatu pun tanpa izin Allah, enggak ada. Kalau kamu kok nyetater motor bisa jalan, maka di situ ada kehendak Allah yang menjalankan kamu. Kalau kamu enggak diizinkan jalan, biar kamu stater sampai jebol enggak jalan-jalan, enggak. Ini keyakinan yang harus kita bersihkan, jangan sampai kita tertipu pada kebiasaan kita. Apa yang kelihatan dalam kebiasaan kita, jangan sampai menipu kita. Betul itu kalau kamu starter jalan, betul. Pisau kamu bacokkan, sobek, betul. Api kamu tempelkan, terbakar, betul. Tapi terjadinya itu semua atas kehendak Allah. Tidak terjadi sendiri, enggak. Gitu loh. Jadi makanya tiap orang itu setiap mengawali sesuatu diawali dengan namanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ingat ini yang bikinnya Allah. Apapun juga, motong bawang, kejadian apapun yang kamu lakukan itu akan terjadi hasilnya kalau ditolong oleh Allah. Kalau Allah enggak menolong, kamu enggak akan punya hasil apapun. Kerja kamu enggak akan punya hasil, gitu loh. Hasil itu yang menciptakan adalah Allah. Sesuatu mau dibakar, fotonya Habib Rizik mau dibakar kemarin ya. Wah, kasih bensin, kasih. Enggak mempan. Terus orang, kok bisa enggak mempan ya? Ya jangan aneh, banyak yang dibakar enggak mempan itu banyak. Jangan aneh kalau sesuatu dibakar kok enggak mempan terus dianggap ini ada keanehan, biasa saja, biasa. Artinya Allah boleh saja menjadikan sesuatu terbakar, boleh juga tidak terbakar. Kamu jangan dianggap ini fenomenal ini. Wah. Akalnya cetek itu begitu. Akal yang panjang akan bisa tahu. Oh, di situ enggak ada izin Allah. Kalau enggak ada izin Allah bagaimana? Ya enggak mungkin terbakar. Biar kamu paksa-paksa ya enggak akan terbakar. Ini sudah terjadi berulang-ulang sejak zaman Nabi Adam sampai zaman kita. Al-Quran berkali-kali menceritakan bagaimana kejadian-kejadian tempo dulu tentang makhluk-makhluknya Allah, tentang hamba-hambanya Allah yang mengingkari bahwa itu semua diciptakan oleh Allah. Ketika datang seorang Nabi mengingatkan ini atas izin Allah, mereka katakan enggak, ini kami sendiri yang menjalankannya. Maka berkali-kali Allah mengalahkan mereka. Berkali-kali mereka didatangkan azab oleh Allah yang mereka enggak bisa berbuat apa-apa untuk melawan apa yang Allah datangkan itu. Yang mereka katakan, siapa di antaranya? Kaum Ad.
Kaum Ad itu kaum yang kuat luar biasa, yang rumahnya di gunung-gunung, di gunung digerowongi buat rumah. Gunungnya gunung batu, cadas. Sampai sekarang masih ada peninggalannya. Itu dilubangin sama dia, digerowongin untuk tempat tinggal dia. Dikalahkan oleh Allah hingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan wataknya sendiri yang dianggap dia mampu, yang dianggap dia perkasa, kalah. Sekarang mulai muncul lagi kelompok-kelompok ilmuwan yang mengatakan, kami tidak butuh Tuhan. Kami sudah bisa melakukan sesuatu atas ilmu kami sendiri. Kalau kami ingin hujan turun, kami tinggal taburkan garam ke langit, maka hujan akan turun. Kalau kami ingin buah-buahan yang manis, maka cukup kami cloning buah-buah itu dengan sifat-sifat buah yang lainnya, maka akan jadi buah yang bagus. Manusia, kami sudah bisa bikin manusia yang punya watak-watak yang baik. Jadi sifat-sifat yang baik dikumpulkan dalam satu mani, nanti dimasukkan ke ovum yang akan menghasilkan manusia dengan watak yang baik semuanya, enggak ada jeleknya. Wajahnya ganteng, matanya bagus, rambutnya bagus. Hingga mereka mengatakan kami sudah enggak butuh Tuhan lagi. Ini sekarang ini, akhir zaman ini. Ini fitnah untuk kita bertambah besar. Hingga kamu jangan sampai meninggalkan keyakinan ini. Apapun yang kamu lihat jangan tertipu. Apalagi nanti fitnahnya Dajjal. Kamu akan melihat yang lebih aneh-aneh lagi dari itu. Tapi kita kembalikan bahwa apapun yang terjadi ketika itu makhluk itu terjadinya apapun pasti atas izinnya Allah. Dia menebarkan garam ke langit, kok hujan turun. Bukan atas maunya dia hujan itu turun, tapi Allah yang menurunkan. Nah, Allah menurunkan hujan bersamaan mereka menebarkan garam itu membuat mereka bertambah yakin kalau Tuhan enggak ada. Allah maunya begitu. Allah maunya dia dijauhkan dari Allah yang menganggap ilmunya bisa memenangkan sesuatu. Ilmunya bisa mendatangkan sesuatu. Allah kasih terus. Hingga mereka menjauh, tambah jauh dari Allah, tambah jauh dari Allah, tambah jauh. Tapi orang beriman yang akalnya bisa berpikir dengan baik akan tahu ini diuji oleh Allah. Dia tersesat dengan ilmunya sendiri. Dia menganggap ilmu itu segala-galanya. Dia tidak tahu bahwa di situ ada pertolongan Allah dalam setiap kejadian yang dia lakukan. Ini yang harus kita sadari. Biarkan mereka yang enggak sadar. Karena mereka enggak bisa melihat Allah tidak berikan cahaya tauhid ke dalam hatinya hingga mereka tidak bisa melihat ini kejadian diciptakan oleh Allah. Walaupun saya yang usaha melempar garam, saya usaha melakukan ini, hasilnya dimunculkan oleh Allah. Garam itu enggak punya tabiat apa-apa. Jangan dianggap kalau garam sudah ditebar pasti turun hujan. Nanti waktu orang mau hajatan biar hujan enggak turun, ngapain biasanya? Pawang hujan. Pakainya apa? Bawang merah. Tusuk. Taruh di atas. Semacam-macam. Dikira ini punya kekuatan, punya tabiat yang bisa menghalangi hujan. Apapun yang kamu lakukan itu bisa menghasilkan sesuatu kalau atas izin Allah. Kamu enggak usah repot-repot mau nurunin hujan pakai nebar apa garam, pakai pesawat ke atas langit, ya repot. Nah terus gimana? Sholat 2 rakaat aja cukup. Sholat apa? Istisqo. Kalau Allah kehendaki hujan turun, ya turun hujannya. Enggak usah pakai nebar garam, enggak usah kelamaan. Tapi itu kan enggak ilmiah. Mau ilmiah enggak ilmiah terserah kamu lah gitu. Memang cara ilmiah ini
di langit ini ada air tapi harus dipancing. Oh, mancingnya pakai garam, tebar garam kepancing turun dia nanti. Terus proses yang macam-macam ya. Tapi dia tertipu kalau proses itu dianggap berjalan dengan sendirinya. Kalau enggak ada izin Allah, enggak ada proses, enggak ada. Mau kamu proses apa? Eh? Biar kamu putar-putar di situ ya enggak akan menghasilkan apapun juga, enggak akan. Ini yang harus kita yakini. Dan lawannya dari ini adalah apa? Mustahil. Nah, gitu. Mustahil. Ada sesuatu hasil yang muncul dari kerjanya makhluk, muncul dari dirinya sendiri. Hasil apapun yang kamu peroleh itu dimunculkan oleh Allah. Tidak muncul dari diri kamu sendiri. Tidak muncul dari kerja kamu sendiri. Kalau kamu menganggap kamu itu muncul dari diri kamu sendiri, lihat Korun. Allah kasih contoh enggak tanggung-tanggung, diabadikan dalam Al-Qur'an. Ketika Korun didatangi oleh salah satu pesuruh Nabi Musa untuk menagih uang zakat, apa kata Korun? Kata Korun, ini semua harta saya. Dan saya peroleh ini semua dengan ilmu yang ada pada saya. Oh, kamu tahu-tahu datang mau nagih zakat, enggak ada. Cari yang lain. Main pajak itu enggak ada. Saking enggak maunya bayar, permintaan untuk bayar zakat dianggap sebuah pajak. Karena kan zakat berbeda sama pajak. Kalau pajak hukumnya haram, kalau zakat hukumnya wajib dikeluarkan. Karena itu kewajiban diperintahkan oleh Allah. Maka Korun menolak mengeluarkan zakat dengan menganggap bahwa harta itu datang dari usahanya sendiri. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan Korun beserta hartanya. Habis. Jadi kalau kamu ngomong, oh, itu punya saya sendiri, pertahankan dong. Bisa enggak? Jangankan hartanya, dirinya kamu juga enggak bisa kamu pertahankan. Hilang beserta hartanya. Ini sudah banyak terjadi, begitu loh. Kamu jangan sampai mencontoh. Kamu jangan mengulangi kebodohannya orang-orang yang terdahulu. Yang menganggap ada sesuatu yang menjadi hasil dari dirinya dianggap muncul atas wataknya sendiri. Dianggap itu hasil perbuatannya sendiri. Kamu jadi orang kaya, kamu sukses, kamu jadi pejabat, kamu bisa menjadi peneliti, bisa menghasilkan sesuatu penemuan, bisa punya pemikiran ilmiah, bisa hasil penelitian ilmiah, menghasilkan macam-macam, itu atas izin Allah. Kalau enggak ada izin Allah, boro-boro kamu bisa berdiri. Berdiri aja enggak bisa. Kita berdiri itu bukan atas bantuan tulang belakang, bukan. Kamu anggap kamu berdiri sholat karena punya tulang belakang. Kalau enggak ada tulangnya, enggak bisa berdiri saya, Beb. Karena ada tulangnya, bisa berdiri. Banyak orang punya tulang digotong. Ada? Banyak. Jangan dianggap kalau punya tulang ya pasti bisa berdiri sendiri. Kalau Allah tidak mengizinkan kita berdiri, boro-boro bisa berdiri. Jangan dianggap karena tulang belakang inilah saya berdiri. Kita sholat, tangan saya terangkat, bisa rukuk, bisa sujud, bisa hasil sampai salam, itu atas pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, bukan atas hasil diri saya sendiri. Ini nilai iman yang harus kita miliki. Hingga dari sini nampaklah kita mengesakan Allah, bahwa Allah satu-satunya pencipta.
Tidak ada yang muncul apapun di jagat ini kecuali atas kehendak Allah. Mau yang kamu perbuat, mau yang kamu apain, semuanya atas kehendaknya Allah. Tidak muncul atas kreasi kamu sendiri. Enggak. Orang mau ke bulan, orang bikin penelitian, pesawat ulang-alik, kapal selam yang bisa masuk, bisa bikin satu makanan pil yang dimakan sebulan enggak makan lagi. Apapun yang kamu kerjakan, itu hasilnya atas kehendak Allah. Allah mau menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran itu penuh dengan pengetahuan. Ketika kamu mengambil penelitian dari Al-Quran, kamu teliti, maka Allah menjadikan hasil. Nah, tinggal kamu akui enggak hasil itu dari Allah atau dari ilmu kamu sendiri. Kalau hasil itu kamu akui dari ilmu kamu sendiri, kamu tertipu seperti orang-orang terdahulu. Tapi kalau hasil itu kamu akui ini atas pertolongan Allah, kamu selamat. Dan kamu terhitung orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang ketiga dari jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu alla ta'thira li syai'in minal mumkinati bitab'ihi. Wa yastahilu ta'thiru syai'in minal mumkinati bitab'ihi. Ini nanti akan jadi bentuk pemahaman kita bahwa Allah itu tidak butuh perantara. Allah tidak butuh pengantar, penolong, enggak butuh. Ini kamu menganggap pengen menciptakan ini itu pengen menghasilkan sesuatu, enggak ada yang bisa menghasilkan Allah. Kalau kamu kok punya kreasi macam-macam terus hasil, maka itu Allah yang menjadikan. Oh, berarti kamu menolong Allah dong. Justru kamu ditolong sama Allah. Allah menjadikan kamu jadi ilmuwan namanya. Allah menjadikan kamu jadi seorang peneliti. Allah menjadikan kamu sebagai seorang kreatif yang bisa punya hasil ini, punya hasil ini. Maka hasil itu boleh kamu akui. Hasil itu boleh kamu akui. Tapi kamu harus mengembalikan ini atas pertolongan Allah. Tanpa izin Allah, tanpa pertolongan Allah, saya tidak bisa melakukan ini. Kalau ditanya namanya, ini rumah bikinan siapa? Bikinan saya, tapi atas izin Allah. Begitu dong. Ini bisa nyebarin garam ke langit, turun hujan, ini kerjanya siapa? Kerjanya saya, tapi atas izin Allah. Itu semuanya demikian. Maka dengan demikian kamu mengakui Allah itu Esa. Tidak ada pencipta yang lain selain Allah. Di dalam alam semesta ini begitu banyaknya orang yang punya perbuatan macam-macam, kamu enggak tertipu, tetap melihat Allah. Allah, Allah, Allah. Artinya melihat di situ ada pertolongan Allah. Di situ ada pertolongan Allah. Di situ ada pertolongan Allah. Ada kehendaknya Allah menghasilkan ini, menghasilkan itu. Kalau Allah enggak mengizinkan, tidak akan hasil sesuatu apapun. Jangan yang gede-gede lah. Kamu ngurusin yang kecil-kecil saja, kalau enggak atas izinnya Allah enggak akan terjadi. Kamu ngurusin nasi, kamu nanak nasi, udah kamu siapkan semua berasnya, airnya, kompornya, udah kamu ceklekin apinya. Setelah itu ngapain? Nunggu. Ngapain nunggu? Nunggu api yang matengin apa nunggu Allah yang matengin?
Nah, kalau orang kan tertipu, nunggu apinya yang bikin mateng. Kalau apinya sudah nanti besar, air sudah panas, nah nanti tinggal nunggu proses matengnya. Yang matengin siapa ini? Dia harus Allah. Kalau kamu enggak ketemu itu yang matengin Allah, wah ya berarti ada pencipta lain selain Allah. Jadi dari yang kecil-kecil seperti itu jangan sampai kita tertipu. Kita harus kembalikan, ini pasti ada izinnya Allah. Karena Allah Esa yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang mengatakan bahwa seluruh alam ini akulah penciptanya. Subhanallahima fissamawati wa ma fil ard. Dan bertasbihlah kepada Allah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Kenapa? Karena mereka semuanya makhluknya Allah. Kita saja manusia yang berakal kadang yang lalai. Yang enggak punya akal itu semuanya tasbih semua kepada Allah, semuanya ngakuin ini mic ini, meja ini, semuanya ini yang ada di depan kamu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui mereka sebagai ciptaan Allah. Malah manusia yang diberikan akal sehat, diberi hati nurani, malah kadang akalnya ditutup, tidak bisa melihat kalau kejadian ini diciptakan oleh Allah. Padahal kita dikasih modal akal itu, justru akal itu alat untuk kamu bisa melihat kalau ini kejadian yang bikin Allah. Ini malah justru punya akal, malah gak nemu kalau Allah yang bikin. Dianggap dari pikirannya sen, itu pasti akalnya sowak gitu. Kalau akalnya normal gak akan begitu kerjanya. Karena Allah menciptakan akal itu sebagai alat untuk mendatangkan kamu bisa mengenali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alat yang lain gak bisa semua. Indra kita yang lima itu gak bisa mendeteksi Allah. Penglihatan gak bisa mendeteksi Allah. Penciuman gak bisa. Diraba gak bisa. Didengar gak bisa. Dijilat apalagi. Ini gak bisa semua. Hanya akal alat satu-satunya yang bisa mendatangkan kita mengenali Allah lah pencipta yang Esa. Kok malah akalnya enggak bisa nemu, berarti akalnya rusak. Ya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah akal yang sehat, akal yang baik, akal yang bisa menerangi hati kita, akal yang bisa membawa cahaya tauhid ke dalam hati kita, hingga hati kita menjadi hati yang memahami tentang Allah, mengenali Allah, mengakui keberadaan Allah, mengimani Allah pencipta segala sesuatu, hingga hati kita bisa menjadi hati yang mengesakan Allah seumur hidup kita. Tidak syirik kepada Allah, tidak mengakui yang lain selain Allah sebagai pencipta. Kita akui hanya Allah lah pencipta segala sesuatu di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan iman kita ini kita bawa sampai hari kematian kita. Kita selamat di dunia sampai selamat di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana atarafna bi annana qatarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عورتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإهواني وسائر الحلاني
wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'a min rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tansi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.